Batu yang mana yang duk boleh nak tambah bini pun tak yang juang tu. No, tak sama bini no. Cukup dah dua orang tu. Tinggal kat kawan-kawan dah semua dah tahu. Eh, hang sapu semua bagi tak apa. Mau sembang dengan dia, tanya dia ke Lantan nak, nanti akan nak tak yang kawin dua, tak yang haram. Hang dua aku luar. Ni saya tak lah, aku bisa hemat apa. Ha, jenis dia lembut-lembut ni kena percaya. Dan nanti dia keluar. Lepas tu tuan-tuan cuba tengok ustaz-ustaz kahwin dua, bukan derah lagu kami. Ha, derah ni sorang ya. Saya tak cari elong, tak nak cari sorang ya. Ha, jenis seluruh. Abang Ipah. Ya. Ustaz Pawas Mak Jan. Dua seluruh kan derah? Seluruh. Kan tuan-tuan dia dengan dia. Awak yang dia. Banyak dia duduk-duduk lagu kami. Dia faham tak dia ni. Dia gelok, dia kemah mulut tu. Dua dia hubung. Yang saya hormati moderator forum kita pada malam ini. Yang lulak ni mana orang tak tahu. Gila dia semua dengan bini orang. Kan kita buat hello. Bini orang kan? Ha, tak gila. Dia ingat aku ni jenis kawak tu dia pun. Buri-buri. Kan? Saya ni yang tahu kat dia, lembak dia duduk leceh, surah singit, surah singit, surah singit. Jadi dia duduk, tu semua tu punca-punca saya nak difitnah saat-saat akhir tu calon sebagai Menteri Pertahanan lah tu kan. Jenis pengurusi forum lagu ni petang malam orang lain. Jemaati barisan kepimpinan surau, ahli panel gandingan bersama Ustaz Aswad, Ustaz Aiman, Da'i Hamidah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau cakap lama, saya ada lagi dua orang panel. Saya nak ambil 15 ke 20 minit lepas tu bagi depa rapat ke 12. Tajuk malam ni iaitu mencari maghfirahmu. Saya pun tahu tajuk tu tadi dari ini. Soalan tak tahu, mengurusi data apa, dia kata ikut suka bercakap. Jadi tuan-tuan, saya tak ingat kata-kata daripada Dr. Wahbah As-Suhaili di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Beliau mengatakan bahawa manusia ni dia perlu daripada Allah tiga benda yang kena minta setiap hari. Setiap hari ni maklum-maklum kena minta tiga benda ni. Yang pertama apa dia? Mic ni boleh kuat sikit tak? Bagi kuat sikit. Dah jangan duk bagi Menteri Pertahanan apa lah. Saya mesti suara tak apa nak banyak lah ni. Nak kena tahan suara ni sampai berkempen akhirnya jadi Menteri Pertahanan. Bagi tadi dilancarkan antara drama pendek lakonan saya tetap dia tengok di Facebook saya. Orang tanya saya Pak Ustaz Nagon. Saya kata baru ni apa nama, bilik bayangan dikeluarkan oleh pihak kita, saya ni lepas calon dua nama tak Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dua tu lepas tu kena duduk dayak belah kuat lah. Lepas ni tuan-tuan ni forum-forum tak ada lah kan ni, saya dah jadi Menteri Pertahanan, dah masuk kelas bahasa Inggeris lah pun. Aku tak mau jadi negeri masyarakat aku. Masuk dah, belajar dah. Cikgu tu tanya, Ustaz, cadang-cadang nak jadi apa? Saya kata Menteri Pertahanan. Dia kata perkataan tak mahu kena belajar elefon. Baru aku tahu elefon tu gajah, aku ingatkan kapal terbang. Jadi tuan-tuan, tiga benda Dr. Wahbah As-Suhaili kata. Yang pertama dia kata, kena cari dalam hidup, kena minta ke Allah setiap hari ni apa dia? Mohon hidayah daripada Allah. Kalau hidup tak ada hidayah pimpinan daripada Allah tuan-tuan, jangan duk sembang lah. Kalau hidup ni tidak ada petunjuk pimpinan daripada Allah, jangan duk kata apa. Hang ni nampak benda yang tak betul, lagu betul, benda tak betul, lagu tak betul. Lagu duk ada-ada tu lah. Kebenaran dikatakan batil, batil dikatakan benar, gila babi ni. Jangan duk tunjuk nak orang lagi ni. Mau saya jangan duk terima dah. Apa ni lu nak tu, you know.
Hak tu bani duk lang lah. Dia duk kata surah sengit, surah sengit. Puak surah kata duk tu dia betul kong dia tahu kan. Seketu yang dia betul kong dia tahu. Jangan duk kata kau orang. Orang nak i'rab kita pun kena dia i'rab ni. Yang kedua kena minta daripada Allah dalam hidup ni apa dia tuan? Berkat. Sebab tu kita tak perlu banyak maklum. Maklum, retau benda tak perlu banyak. Yang perlu adalah keberkatan. Anak-anak tak perlu ramai. Kawan ayah saya, anak 18 orang. Saya tengok. Mau muka tu lebih kurang apa nama esko DAP yang kata mati bujur. Muka lebih kurang tu. Jadi orang mati bujur ni muka lebih tu. Saya ni nak duduk lagi tapi dah orang ubat duduk 12 kiri dengan saya. Nak duduk ni kalau ikut malam ni baru tutup tu juga. Tapi saya meraihkan wanita ni tak pernah duduk lang. 18 orang anak dia. Saya kata ni baru 18, kan memang cukup 18. Habis kata cukup dah 18. Saya kata awak kilang tutup dah tak? Dia kata kilang tak tutup, cuma motor tu engkau patah. Dia kata tak start tadi. Tak tahu nak tapai engkau patah, saya tak tahu. Jenis keturunan bagi Yuri Allah. Jadi semua anak ni tak perlu ramai maklum. Yang perlu berkat. Reta ni maklum, tak perlu ramai. Yang perlu berkat. Betul tak? Tak perlu ramai anak. Tak perlu banyak harta. Yang perlu dalam harta tu adalah keberkatan. Sebab tu minta berkat. Yang ketiga, kena minta setiap hari dekat Allah ni apa dia? Maghfirah, yang ni keampunan. Sebab apa? Dosa kita banyak. Maklum? Oh maklum? Hei! Dosa banyak tak? Jaga-jaga anak. Basah baru lepas hujan ni kau kata kuru masuk lagi. Sila tu semak-semak lagi. Tutup-tutup kan. Kau kata kuru masuk lagi kau kata sejuk seram, sejuk seram. Kan yang ada seronok nak beri sila tu. Sebab tu pengen lelaki kau tak sila takut kata kuru tujuh kan. Lompat masuk, lompat keluar balik kata tu. Dia kata tedung seluar tu dalam kain. Oh, lu lari. Maklum, dosa banyak tak? Dosa marah kat lelaki bagi tadi, menetiak kat lelaki bagi tadi ada ke tak? Berlambak, saya nak minta sak pun dosa selera tak kata. Memaki lagi pendapat dia. Berberang-berang. Dia tak hewe rani pun jenis gila babi pun ramai bawa kita. Jenis penyokong yang mati bujuk ni payah lah. Dah hang selur duduk lah belah kiri. Tak sah kita duduk tengah potong ni. Hak terebah saya yang tekan ni api diri. Saya kata hang duduk kat belah serai lagi mahu duduk. Hang diri tekan lah. Dia keluar Allah beri api diri kita. Dosa banyak batu saya naik tadi saya duduk diam. Istighfar. Dosa kita banyak maklum. Nak maklum tak? Dosa dengan suami tak ada nak minta maaf. Dia pun mati dah. Ha? Dosa banyak. Sebab tu minta. Sebab tu tuan-tuan. Empat doa yang kita duk minta di dalam Fatihah kita setiap hari tu. Empat doa kita minta. Kan kita baca. 17 kali sehari semalam hak wajib tak campur hak sunat tak campur hak PMPP. Fatihah. Mayang subuh dua. Lohong empat. Asar empat. Maghrib tiga. Aisyah empat. Berapa belah kali maklum? 17 kali kita minta sehari semalam. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Ta'ala tunjuk letak kita bagi mati di atas jalan yang benar. Jalan yang macam mana kita minta? Siratal siratal ladina an'amta alaihim. Kita nak minta ke Allah dalam sayang maklum. Tapi masalah kita, Quran ni baca, Fatihah ni baca, faham haram tak, yang tu masalah. Betul tak? Duk sayang lah, mana lah, mana sayang ni. Kalau hari ni kita cek surang-surang, kita cek bacaan dan sayang, saya rasa selera tak boleh jawab. Duduk antara dua sujud, duk minta Rabbi Ufirli Warhamni tu.
Tak malam, wajib pun makna apa? Saya tanya budak muslimat, saya kata malam wajib pun makna apa? Dia kata wajib pun makna juga. Saya duduk. Haram semua. Tak faham. Baca Quran, baca. Hanya noh lah. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, di antara punca hati mati pada baca Quran tak faham makna, tak buat Allah Ta'ala sungguh, tak tinggal Allah Ta'ala larang. Quran baca kena faham, tu nama dia tadabur. Nak tadabur lagu mana kalau hang tak faham? Apa yang buat haram dah? Akhir zaman ni tuan-tuan nak guntulah. Apa haram dah? Apa Quran dia? Waktu nak nikah takut imam tanya. Elok nikah lupa. Serupa dengan ustaz-ustaz kami yang tadi ni. Kadang-kadang apa Quran tak ada kisah. Elok tak ada kisah lupa. Betul lah. Kadang-kadang kita ni niat tak betul. Nak nikah takut imam tanya. Nanti perempuan tak buat imam tak tanya. Dia macam hak kami lagi. Ada cerita tu imam ni, anak darah dia ada orang, tiga budak kampung ni dengar lah. Pani tu imam ni aku nak buat lagu mana, dia kata sampai tiga orang ni anak aku perempuan, kerana dia tak boleh tahan kira lah. Ni perempuan nak nikah lagu mana, sampai tiga. Tu imam pun panggil tiga orang tu main, betul ke? Apa duk meja nak lagu aku? Betul tu imam. Siapa? Saya lawa tu imam. Lawa? Lawa tu imam. Jadi dia kata ni, hampa ni duduk ni, aku nak tanya hampa, hampa nak doa nak nikah dengan anak aku, aku tak ada masalah. Aku tak peduli hampa ni kata apa. Aku tak peduli keturunan hampa ni lagu mana. Aku tak peduli hampa ni kata benda banyak ke tak. Tapi aku nak anak menantu aku ni hafal Quran. Dia kata hafal Quran, aku nak dia hafal Quran. No ni aku nak teh hampa ni hafal ke tak boleh? Boleh tu imam. Tok Imam kata ni tiga orang aku nak tanya ni. Nama ni nama apa? Dia kata nama saya Tok Imam Asri. Asri? Ya Asri. Ha? Apa? Suratul Af. Kasih nama Asri, aku ambil Suratul Af. Kawan ni pun dapat wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu shalihat. Tok Imam tanya pula nama dua. Ha nama apa? Nama saya Anas Tok Imam. Ha? Suratul Nas. Hak nak buat tiga pecah penuh sebab nama dia Yasin. Dia kata nak haram tu imam ni. Tiba nama mu makna mu orang. Yang nak buat doa dia pun Nabi minal jinnati wan nas. Tu imam pun tengok. Ha? Ha? Nama apa? Dia kata saya cerita betul-betul dah senang lah. Apa? Nama saya Yasin tapi kat rumah mak ngabuk panggil kul wallahu ahad. Ni dah buat. Dengar kata tiga budak ni hatu di geng padang saya. Nak tak ada pun lagu mana? Maklum, cuba kita tengok dah. Kita minta ke Allah letak kita pada laluan yang cantik. Laluan siapa dia? Orang yang telah kamu berikan kepada mereka nikmat-nikmat kamu. Radiyallahu anhum wa radu an. Ni dia tuan-tuan, kita nak jadi orang lagu tu. Ghairil maghdub, tak mau ya Allah, jangan letak kami ni ya Allah dalam golongan hamba-hamba yang kamu murka, tak mau. Tapi hari ni tuan-tuan duk baca Fatihah, duk sokong geng yang Allah Ta'ala murka, tak pening kepala ke kita? Siapa dia yang Allah Ta'ala murka? Aku cakap senanglah di FB laknatullah. Ini pemikiran kita. Kita minta nak jadi golongan yang Allah Ta'ala redha, nak duduk dalam golongan yang Allah limpahkan kepada mereka nikmat. Siapa dia duduk dalam golongan tu? Senang cerita samalah. Ni dia golongan-golongan ulama. Duk minta dalam doa, duk minta dalam Fatihah. Tapi haram tak mau kawan dengan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Tapi kawan dengan siapa dia? Maghdubi alaihim waladhdallin. Dahlah Allah Ta'ala murka. Sesat pula. Faham tak ni? Hei, orang pandai sahih. Faham ke tak? Dahlah masalah tak banyak. Saya senang ni mana ni? Kututut cakap dua orang boleh berbayar sama orang.
Minta ada, tak bagi aku tunggu. Sebab tu ni kita minta, ya Allah, aku nak duduk dengan golongan-golongan yang telah kamu timpa, yang telah kamu limpahkan kepada mereka nikmat-nikmat kamu. Aku tak mau duduk dengan golongan-golongan yang kamu marah, yang kamu murka, yang kamu tak mau, dan golongan-golongan yang sesat. Minta lagu tu dalam semayang doa kita, tapi haram keluar dari dalam semayang musuh dengan golongan an'amta alaihim, berkawan dengan al-mardud wal-dhal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab dosa kita banyak ni yang Allah Ta'ala bertimpa kepada kita ni ujian-ujian Allah. Yang Allah Ta'ala timpa kepada kita ni ujian, sebab apa? Sebab dosa kita banyak. Malam, sebab tu sebelum tidur, orang tanya kepada Syekh, apa nama, Ibn Atha'il Al-Haskadari. Senanglah dia ni betul-betul baca kitab dia, hikam dia yang karang. Di antara kitab yang dikarang, kitab-kitab syarah kepada hikam ni, banyak ulama karang kitab syarah ni. Saya pergi ke Ja'far Rawas, satu kedai kitab di Kota Baru satu ketika dulu. Ayah saya nak cari kitab syarah kepada kitab hikam ni. Dia suruh budak-budak ni ambil. Kami tengok ni, bertimbun-timbun. Ulama kata di antara kitab ulama-ulama yang akhir ni, yang banyak dikarang kitab syarah kepada kitab dia, hikam. Dia kata pada dia tentang amalan yang dia buat. Sebelum dia lena malam, amalan yang dia buat, dia akan repeat balik, dia akan kenang balik. Sehari itu banyak mana dosa yang dia buat, dia akan timbang. Sebelum dia nak pejam mata tidur waktu malam, dia bertaubat kepada Allah di atas segala dosa-dosa dia. Malam ni nak balik, malam ni satu benda yang amalan dia buat balik sudah dapat Allah. Apa dia ustaz? Ambil amalan yang dibuat oleh Syekh Atiyah, apa ni Syekh Ibn Atha'il Al-Haskandari ni, sebelum nak lena malam, minta maaf. Maklum, sebagai isteri, minta maaf kepada suami kalau ada buat silap, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada suami. Satu lagi nak minta pada, minta suami redha kepada maklum. Maklum lah, sebelum lena malam, maklum letih tu biasalah. Maklum, orang perempuan ni kalau letih, kita kena bersyukur. Sebab apa dia? Mereka duduk dalam keadaan yang normal. Dia tiak. Jangan minta halah mengurusi itu bini dua. Dia reh membentuk dalam bini dua. Saya dah tahu dia bini dua. Dia duduk lah kudan. Ini jenis dia kubah harap. Tengok dia licinnya pun dia. Saya bukan saya tak berani. Dia aku saya tahu lah. Bini dia kata dah, hang nikah dah dua abang pun cincang dari budak balang, dari budak yang kaki ni lah. Cari mampu. Haa, cari mampu maklum. Bini saya boleh tahan garang. Sebab tu saya ni jenis golongan yang setia pada yang satu lah. Haa, setia pada yang satu lah. Kenapa tak nak elok lah, tu tepi saya elok lah, kena tepi dia lah. Haa. Kita tengok, orang jenis kami ni, jenis tetap kita tengok ni, muka-muka kami ni. Ustaz Suhaib, Ustaz Imam, Ustaz... Ni saya, tolak dia. Ni semua golongan takwa. Tolak dia. Apa dia golongan takwa tak? Takut bini tua. Dia gelap apa mana? Benda apa? Dia dua. Maklum, beletiak biasa lah. Kita ni, saya sebelum saya nikah tahun 2014 tu saya nikah. Ada satu Pak Long kampung saya tu, dia panggil, dia kata, ustaz, dengar kata nak nikah tak biar Jumaat. Saya kata betul eh? Nak panggil Pak Long kali. Dia kata, melak saya nak syarah kau tak lagi. Ustaz, dia kau syarah kau akan dan syarah bang rumah tangga. Saya kata, ada apa Pak Long? Dia kata, ustaz, nanti nikah sana 6 bulan pertama tu, ustaz kena sabar banyak-banyak. Ustaz tak tahu rumah pun mana nak main. Sama ada tsunami ke, rika ke, rita ke nak main. Taufan apa nak main, tak tahu ustaz. Tapi ustaz kena tanam dalam kepala ni satu ya. Apa dia? Orang perempuan ni ustaz, kalau dia marah pun mana pun, tanam bilang kepala, bengkok. Sebab lepa ni dibuat daripada tunang usuk, bengkok. Sebab tu Allah tak nak bagi kat lepa 9 nafsu, kita 9 kan. Sebab akal ni nak kena break langsung tu. Ustaz fikirlah, lepas marah pun biar pilih ustaz, tempat tidur kita lepas yang duduk kemas.
kain kita depa yang basuh, anak kita depa yang mengandung, anak kita depa beranak, anak kita depa bela. Zanak kena ingat, zanak bengkok. Dia marah apa pun dia pergi alat bengkok. Saya kata terima kasih kepada orang, terima kasih lah. Saya pun keluar nak balik, tengok dia ada gulung kain jadah, lebih kepala tidur tepi pintu. Dia kata, buat kalau tak balik, dia kata, kek bengkok yang kena tidur hari ni lah. Dia balik, tak lah. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai suami nak abang, sebelum tidur malam, salam dengan isteri. Yang ni saya buat. Cuma dia, habakkan dia, ada salah apa ni, abang maaf, tidur pergi dia elok, abang reda. Haa? Tentang? Ustaz, ustaz ni nampak lagu takut kat bini, tak takut? Abang betik? Tu orang tanya ustaz, awak yang tak kahwin dua. Dia nak kahwin dua, ni tak ada masalah. Ustaz tak, tak abang. Tu nama dia bermadu, betul tak? Tapi kena cek dulu, Long. Madu kat rumah kita ni madu apa? Kedudukkan madu lebah. Kalau macam nak ilhamillah ni kedudut. Tak kedudut, madu. Orang ambil teruk boleh pergi start sama madu dulu. Tapi kalau hang tengok madu lebah dia ragu apa saya lebih terduduk, dia ketik mulut hang berbohong. Saya ada kat rumah madu lebah, kan? Tu tak payah ambil ketua. Ni madu kedudut tu orang gelak dekat tu. Nak betul boleh. Tapi maklum-maklum ni nak buat lagu lebah apa lah ni kan. Jangan buat pasal lagu lebah. Jadi tuan-tuan, sebelum ni malam buat yang tu, saya nak cakap banyak lagi tapi kesian kali buat doa cukup dekat ni kan. Janji man, saya ni kalau ikut tak ada ni nak balik ikut dia pula tak kira ni. Esok pukul 10 di Bukit Mertajam pula. Malam esok lepas marik di Bagan Nyok Juru. Lepas Isya di Batu Kawan. Balik Batu Kawan hari Isnin saya di Gopeng. Hari Selasa pagi di Ipoh. Hari Khamis di Kulim. Pagi tu pula 2-30 bulan pula buah kat Sungai Petani. Malam di Pasir Salak ceramah Amang Merdeka di Pasir Salak bersama dengan bosku, sama dengan Datuk Syahid Amidi, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Taki Yudin Setia Saragung 4, dengan apa nama Datuk Tajuddin Rahman mesti salah banyak lagi lah. Balik 31 pukul 5 petang saya di kawasan Syed Santai Nak Muda. Lepas Maghrib di Penaga, lepas Isya saya di Tikam Batu. Satu hari bulan 5 petang di kawasan Bukit Gantang. Kalut tuan-tuan teritanan dia kena rasa tu tu lah. Orang kata Ustaz Kalut siapa nak pastikan pergi alu pula di AP jatuh aduan. Tuan-tuan nak? Sebab tu yang mana yang duk pelik nak tambah bini pun tak payah juang tu. No? Tak sampai kahwin no? Cukup dah dua orang tu. Tinggal kat kawan-kawan dah semua dah tambah. Eh, hang sapu semua lagi tak ada apa. Muslimah dengan dia, tanya dia ke lantai nak, nanti akan nak tak payah kahwin dua lah. Tak payah haram. Hang dua apa tu bang? Tapi saya tak lah aku Ustaz Ahmad lah. Hang jenis dia lembut-lembut ni kena percaya. Dan nanti dia keluar. Sebab tu kita cuba tengok ustaz-ustaz kahwin dua bukan derah lagu kami. Hak derah ni seorang ya. Saya tak cari elong tak lah hari seorang ya. Hak jenis seluruh Abang Ipah ya. Ustaz Pawas Majan dua seluruh kan derah. Kan tak ada yang dia. Awak yang dia mana ada dulu lah lagu kami. Ini faham tak dia ni. Dia gelok dia kemang mulut tu mahal. Dua dia hubung. Haa, jenis ni tak dikaya lah. Dalam dia dia berdua. Jadi aku sebut dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Ta'ala memberkati kita. Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Maklum? Maklum? Gelak-gelak lah. Sebelum tidur, kena minta maaf kat suami. Minta ampun dekat Allah. Suami, maafkan isteri. Maklum lah? Sebab tak tahu kita tidur malam tu kah tidur terus. Maklum lah? Mati ni maklum ni bukan ada tanda-tanda apa. Tanda nak mati tu satu ya. Apa dia? Hidup. Hang hidup tu tanda mati. Saya ada tanya telinga jatuh pun tak ya. Mau telinga jatuh ni tanda mati. Puak Sarawak ni mati cerah. Hak telinga benda kau kena lutut tu.
Kawan saya kata, apa ni ada kawan ikut tak nak cakap ini. Dia usah dia kau ngaji sama-sama di sekolah dulu. Dia mengajak di Sarawak. Lepas itu dia duduk mengajak, dia terlupa dia mengajak di Sarawak. Buat takbir untuk ihram. Dia kata, dia nak bagi sama ibu jari tanah ni dengan cubi terima. Dia terlupa buat tu cubi tahu tu. Satu budak tu tanya kalau telinga macam kami bagaimana Pak Ustaz? Eh, kita betul juga berlupa. Dia masak masuk dalam kerupuk. Dia tanya, saya ni saya melak. Wah, kita ni melak wak. Saya kata, bukan payah hang semua dia buat gunung telinga, ikat dan getah. Masa benda-benda ni dia buat semua. Itu nak bayang dia sebab dia buat gunung telinga. Ikat dan getah. Dia ayam. Buah. Gaya takbir seorang budak tu getah putih belah kiri. Gaya takbir. Allah benda-benda ni. Mati bukan tu mudu telinga dia tu. Maklum lah. Ni duk bangkit pagi duk berpihak. Tak ada tu. Maklum. Mati tak menentu maklum lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Boleh maklum lah? Boleh ke tak? Hei. Boleh ke tak? Cukup lah dekat tu, tuan-tuan ni tak ada siapa duk suruh forum sampai 2 hari ni. Ni ada 15 minit ni saya nak pergi kat mereka. Akhir kalam sebelum saya tangguh. Sekejap tuan-tuan nak balik, kita tengok ada van putih di sana. Dari wilayah Yayasan Ariada. Di sana macam biasalah ada tabung derma dekat meja tu. Untuk anak-anak yatim, fakir miskin, belajar-belajar tahfiz di bawah jagaan kami di Yayasan Ariada. Siapa rasa nak bantu, nak derma, boleh bubuhlah kamu. Maklumlah, Pak Long apa-apa tengok duit dalam bukit tu, bubuklah Pak Long. Mau jadi sobat baru di Pulau Pinang, tak payah buat-buat lah. Saya kata, kalau kabar-kabar bukit, kena duit bubuk. Mamu tu main ustaz. Mamu duk apa, tak kena duit, duk kena telung. Aku pun tak kena Pak Long lah tu. Nah, Mak Long lah, buka beg tangan tengok ada yang nak buk. Saya bukan nak ugun Mak Long weh, cuma nak cerita. Ramai dah duit anda dia berintah buat tak tahu 4 hari lepas tu mati. Maklumlah kan. Ni bukan nak urut nak cerita. Yang kedua dekat sana ada dia biasalah produk top koko saya. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali dan sabuk yang diterapi oleh ulama. Khasiat dia apa dia? Siapa minum hilang dah lah insya-Allah. Tu khasiat yang pertama. Yang kedua ada anak ketegak, laki ketegak, bini ketegak bagi minumlah. Dia ada 3 edisi. Yang pertama pack sekilo harga RM19. Yang kedua yang bukui kecil tu sekil ada 20 sekil RM20. Yang ketiga pack setengah kilo harga RM10. Tuan-tuan ada anak-anak seawal usia 2 tahun ke atas yang duduk lena di sekolah dalam kelas, suka melawan cakra, tertegak, kita cakap tak mau dengar, amalkan kat dia malam. Dan yang terakhir, tuan-tuan malam ni saya buka peluang bagi tuan-tuan yang ramai-ramai malam ni. Maklum Pak Long bisa dengar dah Nabi kata, kita bangkit di padang mahsyar kelak dalam keadaan berlainan. Bisa dengar tak? Kata Allah Subhanahu wa taala Muhammad Imam Sayyuti, dia kata dua golongan yang takkan berlainan di padang mahsyar. Salah seorang, salah satunya bagi mereka yang ada keturunan yang ada di dunia dulu ni yang menghafal Quran, anak hafal Quran, cucu hafal Quran ataupun keturunan yang hafal Quran. Kita mungkin tak ada keturunan dalam Al-Quran, tak ada cucu dalam Al-Quran, tak ada anak dalam Al-Quran. Lalu saya buka peluang dekat meja tu, saya ada pelajar-pelajar tahfiz, siapa yang rasa nak ambil mereka ni jadi anak angkat, cuma tak payah angkat buat balik ke rumah, tak payah kaja yuran mereka dengan buat pemotongan duit dalam account bank. Siapa yang simpan duit dalam account bank, tujuh jenis bank kan tak boleh dengar saya nampak. Afin Bank, Agro Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji dan apa nama public bank, sorry, Amen. Tujuh ni tadi. Afin Bank, Agro Bank, M Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji. Lain pada tu boleh. Membank CIMB Bank isi borang. Cuma nak pesan borang tu jangan buat balik. Buat balik borang pergi ke rumah, isi pi hantar kat bank, bank terajang borang tu dengan tuan-tuan bank. Sebab yang diberikan kebenaran oleh bank negara hanya pihak Yayasan Ariada. Maklum kita tajar RM10 sudah lah maklum setiap bulan potong RM20. Al-Quran syafi'un musyafa'un akan bantu kita di yaumul akhiratlah insya-Allah. Nak isi lagu mana, siapa nak isi pen warna apa, tanya staff saya. Dan yang terakhir di sana juga ada
Saya bawa wakaf pembangunan masjid Yayasan Aryana yang kami buat di Yala, Thailand. Tak payah nak cerita dah masjid ni. Nabi kata siapa bina masjid di dunia, Allah bina mahligai untuk dia dalam syurga. Siapa nak bina mahligai untuk dia, untuk mak bapak dia, boleh wakaf di sana insyaAllah. Cukup sekarang ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat. Terima kasih semua. Mohon maaf kekurangan. Tak nak Hindu menu nak dulu. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jadi tentang dia ini, kalau kita dengar sama besar-besar, kita semua kena pakai pentus. Ada orang yang tahan, kalau orang yang kecil makin. Ada yang duduk di kecil dulu kan. Tidak pakai kecil lagi. Sorok kan. Tak apa. Ada kecil dalam paper ni orang nikah dua kan. Saya semua tak tahu. Dari yang Nabi dah lalu gelisah, panggil ni kenuri pun kata, oh halau, tak ada api, tak ada api. Dan balik untuk sampai sekarang bukan halau tadi apa cuma apa Imam Syukri malu kita kita usah nak balik dulu dan tak dulu jadi boleh tak usah dah boleh balik kalau saya dah lama kalau saya dah buka dulu jadi penyakit ulang ni pun tak ada lebih balik kalau masih besar jadi kita raikan dari Alhamdulillah setelah Alhamdulillah yang semua kita pernah berhati dan semua perjalanan beliau sangat sampai ke destinasi dan di sana